yang saya muliakan Datuk Roslan, selaku Datuk Syed Roslan, selaku imam besar di Masjid Zahir ni, Masjid Al-Ustaz, Zahir Al-Ustaz, yang mana merupakan nostalgia bagi diri saya sendiri. Saya biasa hidup di sini, saya biasa menetap dan saya biasa tidur di sini, dan saya biasa qiyam mulai di sini. Ini adalah amal jariah yang cuba kami lontarkan untuk memperkenalkan Narkos Spray kami. Kami daripada company Narkos Spray juga, di mana Cik Suri Hadi saya selaku technician dan saya selaku pengurus, di mana kita sebenarnya ini adalah satu projek di mana kita cuba mengimarahkan masjid kita dengan teknologi-teknologi baru nak elok daripada serangan COVID dengan redha Allah, insyaAllah. Jadi saya minta sama sedikit Cik Suri Hadi sebelum kita mulakan kita cerita kebaikan dia dan macam mana function dia yang sebenarnya. Ini adalah antara teknologi-teknologi terbaru lah yang kita ada, dinamakan Narkos Spray lah. Dia function dia adalah untuk membasmi kuman, iaitu mikroorganisma, virus, mengambil tria dan juga kuman-kuman yang lain lah, meskof ke apa boleh pakai lah, terutama COVID-19 ni lah. Jadi apabila kita nak buat ni, kita perlu sebab dia kita perlu ukur lah keluasan sesuatu tempat tu. Jadi bila kita dah ukur keluasan tadi, kami dah ukur keluasan lebih kurang sini, kita perlukan 500 dengan menggunakan alat ni lah. Alat ni kita dah ukur lebih kurang 500 kubik per meter padu lah. Tu jadi kita akan buat dua, kan saya bawa dua mesin. Tu jadi kita akan set mesin ni kita akan set kepada 500 meter padu. Tu kita akan tembak lah. Dia kalau di yang conventional punya, dia akan hanya di dinding saja. Yang ni seluruh. Jadi dia tak bahaya, tak yang ni tidak bahaya. Sebab kita ada QC dia. Memang tak akan bahaya apa-apa, tak ada masalah. Bau pun tak bau kuat, dia bau wangi sikit. Dia daripada segi peralatan ataupun daripada segi equipment yang ada ni, dia tak akan menyebabkan kerosakan dan sebagainya. Sebab apa, ini adalah daripada apa testimoni yang kita buat sendiri, alhamdulillah, yang kita buat di penjara pokok Senar sendiri, kemudian kita lakukan di Hospital Sultanah Bahia sendiri, dan begitu juga dengan rumah saya dan kenderaan saya. Dalam masa tempoh yang saya telah jalankan ni, lebih kurang 3-4 bulan ni, alhamdulillah, tidak ada kesan-kesan sampingan daripada segi yang dimaklumkan daripada kerosakan harta benda dan juga kesihatan diri sendiri. InsyaAllah. Ada dua lah, saya set di belakang satu, di sini satu. Jadi kita akan tembak lebih kurang, kalau 500 ni lebih kurang setengah jam. Lebih kurang. Lepas kita dah setting semua, kita dah buat, lebih kurang setengah jam kita kena biarkan dulu. Sebab dia akan pergi ke masak. Lepas tu baru boleh kita masuk. Sebenarnya lebih kurang sejam lah. Lebih kurang sejam. Dan untuk accurate dia tu, untuk accurate dia, kita akan gunakan dia punya narkotest ni, yang akan diletakkan di tempat yang tersembunyi, di celah-celah. Tujuan dia untuk memaklumkan bahawa narkotest ini ada fungsi dia menyeluruh walaupun di bawah-bawah tempat tertentu. Jadi kita akan tunjuk, dia akan ada perubahan pada warna dia punya test dia. Narkotest ni lebih kurang macam ni lah, rupa dia. Dia putih saja. Lepas bila kita dah tembak, dia akan naik lah. Putih. Bila kita dah tembak, dia akan warna, kita ikut warna ni lah. Kan? Keperkatannya kan. Untuk masjid lebih kurang kita, yang ni bawah ni apa, sebab tak ada, kalau ada kes COVID, kita kena darab 3 kali. Double. Bukan double, triple. Bahaya kan. Kalau jadi, macam normal saja, kita bagi normal. Jadi orang kata, andai kata lah kita minta simpang kepada Allah Ta'ala supaya dilindungi Allah, andai kata berlakunya, dia orang kata daripada jangkitan di mana berlakunya daripada masjid. Buat masa sekarang ni, alhamdulillah, di Malaysia belum kita mendapat apa-apa mengatakan berlakunya kluster daripada masjid dan sebagainya. InsyaAllah kalau kata di mana-mana berlaku, kita boleh dipanggil dan kita akan cuba memberi tunjuk ajar dan juga kita akan bagi maklumat berkenaan dengan narkotest ni, macam mana cuba melindungi, insyaAllah. Macam masjid Petaling tu dulu, dia jadi macam kerugian lah sebab benda ni tak keluar lagi. Jadi terpaksa buang kapek apa semua. Ni dia dah keluar, dia tak perlu dah buang, dia akan masak dulu dalam kapek-kapek. Itu dia apa, dia punya kebaikan lah pakai Narkos Spray ni kan.
tu yang macam dalam kereta pun dia akan masuk dalam kita punya. Jadi private lah. Jadi insyaAllah kita minta Tan Suradi boleh kita mula. Ini saya dah siap lah. Okay, kita siap. Saya dah tiba tadi. Lebih kurang 500 apa meter padu. Dah. Okey. Itu saya akan set dulu. Itu bagi dia akan tembak. Itu kita satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Subhi bin Abdul Ghani, pengurus untuk Narco Spray. Tujuan utama kita datang pada hari ini adalah untuk memperkenalkan kaedah mobilisasi, di mana kaedah yang disebut sebagai kita carbolize ataupun sanitizer untuk masjid, khususnya pada hari ini di Masjid Negeri Kedah, iaitu Masjid Zahir, yang jurung-jurung kalinya kami buat dan merupakan masjid pertama yang kami buat. Dan kita akan memperkenalkan kaedah ini, dan di mana saya punya technician akan menceritakan yang lebih lanjut lagi berkaitan dengan narco spray. Silakan Cik Suryadi. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Suryadi bin Osman, selaku technician untuk narco spray inilah. Antara kelebihan-kelebihan kita gunakan narco spray ini adalah seperti untuk membunuh mikroorganisma, virus, bakteria, terutama virus sekarang ni COVID-19 lah. Nah, okay. Penggunaannya sungguh mudah lah dan insyaAllah efektif lah benda tu. Lepas tu dengan menggunakan ada cecair dinamakan narcolyte ni, itu kita boleh membunuh kuman-kuman seperti COVID-19. Ia akan membunuh kuman ni di dalam terus ke dalam isi dinding virus tu, dan memecahkan virus-virus tu dan mematikan virus tu. Betul, kita tengok keadaan juga di dalam keluasan satu tempat lah. Contohnya di Masjid Zahir ni, keluasan dia lebih kurang 500 meter padu lah. Jadi kita gunakan solution tu lebih kurang 500 ml lah, lebih kurang. Jadi kita gunakan dua mesin, satu 250, satu lagi 250. Jadi 500 ml lah, lebih kurang meter padu Masjid Zahir ni. Tapi kalau di tempat-tempat lain, kita akan ada menggunakan alat ukuran lah, seperti saya tunjukkan, seperti alat ini lah. Di alat inilah kita akan ukur lebih kurang tempat tu. Jadi kita akan kira sebanyak mana yang kita gunakan cecair narcolite. Lepas tu kita juga ada untuk QC dia ataupun quality control lah, untuk kita tengok keberkesanan spray kita ni, yang ni lah, narco test dinamakan. Jadi kita akan gunakan alat ni untuk kita tengok keberkesanan narco spray kita. Sekian. Okey, insyaAllah kita berharap pada tuan-tuan semua jemaah-jemaah masjid seluruh negeri Kedah, andainya memerlukan perkhidmatan kami, boleh berhubung dengan saya sendiri yang lebih dikenali sebagai Datuk Narco Spray di alamat negeri Kedah sendiri, dan nombor talian telefon saya 017-4588-502. Saya ulangi 017-4588-502. InsyaAllah kita bersama-sama tangani COVID.